Hai, so saya dah habis video tu. Patut seru perut lapar lah. Bila lapar ni, kita kena cari makan dek. So, hari ni, tengah hari saya nak bawa pergi cari makan lah dekat Gua Musa ni. Kita pergi tempat Soho sikit. Tempat Gua Musa dia panggil kedai nasi ayam saya daging bakar dek. Nanti saya bawa pergi. Jom. Gapo-gapo pun SOP jangan lupa scan dulu. Okey. Jom kita tengok menu gapo hak ada. Kalau hak Soho macam seperti nama kedai lah, Sup Ayase. Tapi dekat sini okey ni Ayase deh. Tapi dekat sini bukan sahaja Sup Ayase lah, masuk ke panas ada Tom Yam, Kuih Tiaw Hong Kong, Kuih Tiaw Lakna, Mi Goreng, Nasi Goreng Baso, Nasi Goreng Kapo, Chicken Chow Air, gapo pun ada lah. Baik, sini gapo menu hak Soho eh? Sini menu Soho, Sup Ayase. Sup Ayase, menu kedai tu. Menu kedai lah. Ada Sup Ayase tu ada gapo? Menu Sup Ayase ni dia isi dia lah. Isi dia perut, paru-paru, daging, perut bulat, perut tebal, paru-paru dengan daging. Bakar. Sekali dengan nasi putih lah. Nasi putih, daging bakar. Tu satu set tu. Satu set dia Sup Ayase, daging bakar, nasi putih. RM9.50. Okay. Waktu-waktu kedai buka ke apa? Waktu operasi kedai masa PKP ni pukul 8 pagi sampai pukul 7 malam. 7 malam lah. Dia kena beli buku halal ni. Untuk buku saja. Kalau tak PKP ya? Kalau tak PKP boleh lah makan kedai. Pukul berapa? Kalau hari biasa lah, kalau tidak lockdown, tidak PKP, dalam pukul, kita buka pukul 7 lagi. Tapi pukul 7 tu kita buat, kita prepare barang lah. Ya pukul 10 tu menu ada lah. Sampai petang. Sampai pukul 7. Selain ayah saya tu masak ke panas ke apa ada lah? Ayah saya masak ke panas ada lah. Masak ke panas bagi-bagi seluk ada lah. Kalau maybe. Okay, boleh. Family dah, family buat set lah. Okay, untuk saya dengan orang yang ambil video lah. Saya dah ada, kena pakai sorry dah. Okay, nanti kita balik makin rumah. Kita, nanti saya tunjuk ke mana ke apa ada dalam ni. Dan saya kira ni lagu mana rasa dia dah. Okay, so kita sampai ada rumah. Sebab PKP gila ni, tak boleh nak makan kedai. Jadi mari saya buka sup dulu. Ni sup ayam saya dah. Dalam ayam sup dia ni, ni ada perut tebal, perut bulat, ni paru. Paru dah. Tengok banyak lauk, banyak itu semua ni. Perut, paru, daging,
Baik, okey, lepas tu ni nasi dah. Misal ni nasi dah. Kita buka. Tengok. Tengok dalam ni ada nasi. Nasi putih, daging bakar, sambal belacan ni, sos, daging dah. Kita tengok. Macam kita rasuk tu dah. Daging. I believe I can fly. Mesti lah sos. Sos lah. Mana tak siap pedah, kena ayak lah tak siap pedah dia. So, cili. Kita masuk sikit kali ni. Lagi bakar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya lembut, tak keras. Ini perut ulat. Tuan-tuan puas tak tu. Dengan RM9.50 sahaja, RM9.50. Kita boleh dapat restuk, nasi, daging bakar. Terbaik. Tak payah minum air manis. Kita minum air masak sahaja. Daging dia memang lembut. Dia memang tak nyesal lah saya beli makan hari ni. Baiklah, mati. Untuk next episode, kita pergi tempat lain pula. Okay.